pelan mah, pelan mah. Nama saya Doni Pesal. Saya yang kejadian angkot tadi malam cekat lakat lantas. Trayek berapa? Trayek 103 Rahayu. Warna? Warna merah. Nah, lalu bapak dari mana mau ke mana kian? Dari Kerkur mau ke Padang Bulan, Pak. Nah, habis itu? Karena mulai kejadian itu saya takut di apa masa saya lari. Kenapa bisa jadi kecelakaan lalu lintas, Bapak? Lawan arah? Lawan arah, Pak. Lawan arah dari Iskandar Muda hendak mau ke Padang Bulan ya? Iya, Pak. Nah, setelah itu? Ya, saya lari, Pak. Enggak, setelah itu Bapak menabrak sepeda motor. Nabrak, Pak, saya nabrak. Nabrak sepeda motor. Setelah itu saya lari langsung ke arah jalan mana? Arah jalan Taman Beringin. Ke Simpang Mungin Sidi. Mungin Sidi. Lalu ke Simpang Wali Kota. Iya, Pak. Simpang Wali Kota, lalu tembus ke rumah dinas kantor gubernur ya? Iya, Pak. Ah, setibanya di jembatan tersebut apa yang terjadi? Karena saya takut di amuk masa, saya langsung terjun ke sungai, Pak. Langsung terjebur ke sungai? Iya, Pak. Setelah Bapak kejebur ke sungai, Bapak langsung jumpai toke Bapak? Iya, Pak. Nah, setelah itu? Setelah itu, pagi harinya ini saya melapor ke Polsek. Oh, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya gitu. Iya, Pak. Ulangin pernyataan saya. Saya langsung datang ke Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan tadi malam, Pak. Oke, kasih ya. Iya, Pak. Awal, Pak. Ya, jadi betul kejadian kecelakaan tadi malam. Salah satu angkot menabrak pengemudi driver ojek online. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri sampai menceburkan ke kali yang ada di Medan sini. Baru tadi pagi yang bersangkutan atau sopir ini menyerahkan diri di Polsek Medan Baru. Jadi saat ini unit lantas Polsek Medan Baru sedang memeriksa yang bersangkutan dan mendalami kasus. Inisialnya masih didalami oleh penyidik. Termasuk perisa urin nanti, Pak? Oh iya, semua itu nanti paket pemeriksaan urin dan lain sebagainya akan dilakukan oleh penyidik. Untuk ojol yang tertabrak itu, Pak? Untuk ojol? Kenapa? Yang ketabrak itu. Berapa orang korbannya, Pak? Kalau dari cuplikan video itu kan ada beberapa ya, tapi sampai dengan saat ini penyidik masih mendalaminya. Ya, nanti pasti ngecek ke rumah sakit dan lain sebagainya juga. Pak, kalau untuk pemeriksaan awal itu, kenapa dia loncat ke sungai? Saya belum dapat resmi hasil pemeriksaan awal dari penyidik, tapi yang jelas pasti dia merasa bersalah, kemudian ketakutan, menyelamatkan diri. Karena kita lihat dikejar oleh beberapa rekan ataupun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.